Oke guys, ini cara membuat nasi goreng spesial buatan dari Chef Agung Aldi dan Badoh Juna. Lalu Chef Aldi mempersiapkan bahan-bahan yang untuk dimasak, ya ini tampang romantis daripada Chef kita semua. Masukkan bumbunya lo guys. Apa bumbunya nih Chef Aldi? Bumbu bokarum. Oh, bokarum ya. Bokarum bumbung pilang dan bahan pulih ada juga. Terus dan gamalnya kapan dikasih? Oh, ini berarti spesial ya. Nasi goreng yang bumbunya isi babaan pulih, tidak bahan tepuh. Kan telur. Ya, diaduk-aduk. Diobok-obok dan dihancurkan. Ya, sampai mering. Chef Agung mempersiapkan sayur mayurnya. Dulu biar higienis ya. Ya, cuci dulu biar higienis dan tidak hama atau orang. Kan ke dalam bumbunya diaduk-aduk ditumis hingga mengeluarkan bau harum yang sedap. Buatan 3 chef yang profesional tadi. Namanya ceker pedas bogarum. Yaitu yang dinamakan orang dulu miwon, dan ditambah dengan sedikit garam, raja rasa tidak ada, sementara ini kita natural dulu, dan dimasukkan nasi atau rice bahasa Inggris. Diaduk-aduk. Untung para chef kita ini tangannya besar-besar karena cepat fitness. Wajah kecinaannya muncul ketika Chef Aldi ini sudah lama di Taiwan ya, atau bahasa kerennya Nihoma. Apa namanya itu Chef Agung? Wijen. Oh, minyak wijen, tapi bukan minyak tanah ya, bukan, itu khusus untuk memasak. Masukkan kecap sedikit. Tambahkan spread. Oh ya, tambahkan spread sedikit. Oh, ternyata isi spread juga ini salah satu menu spesial dari Chef Agung yang sangat kontroversial. Oh, biar bumbunya meresap ke dalam nasi goreng daun ramal. Aduh, bahan pulih juga bumbu. Sudah matang loh guys. Sekarang siap untuk. Oh, belum ya? Berarti ini baru setengah matang nih ya. Matang, terus diaduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tinggal dihidangkan. Ini namanya nasi goreng bagarum atau campuran dari babaan pulih dan daun gamal. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan share. Thank you guys.